Dan saya makanya dari situ nggak langsung percaya dengan suplemen lokal, apalagi yang tidak melewati uji lab. Jadi saya ketika saya berbicara tentang isolin, tentang berbicara FOA protein, yaitu sejujurnya memang dari diri saya sendiri sudah mencobanya dan sudah merasakannya, saya sampaikan sama mereka. Uji lab rutin penting nggak? Penting menurut saya. Menurut saya penting. Awalnya saya nggak pernah tahu tentang pengujian secara rutin ini, saya nggak pernah tahu. Tapi setelah saya tahu, oh Evolin uji lab secara rutin, bener nggak nih hasilnya? Bagus nggak nih hasilnya? Ternyata hasilnya bagus dan dia buktikan selalu di sosial media mereka. Evolin, that's my evolution.